Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauziah dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Belajar sejarah pastinya menyenangkan ya. Oleh sebab itu, kali ini saya akan membahas materi tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Materi ini untuk pelajaran sejarah kelas 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait teori masuknya Islam di Indonesia. Secara umum, ada 3 teori utama masuknya Islam di Indonesia. Teori pertama ialah teori Gujarat. Teori ini menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Gujarat India yang menyebarkannya di sepanjang daerah pesisir pantai. Teori itu juga menyebutkan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia Gambia ke Timur Tengah hingga Eropa. Lalu, teori kedua merupakan teori Persia. Teori tersebut menyebutkan Islam masuk melalui bangsa Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori Persia ini didukung oleh Husain Jayadiningrat didasari atas beberapa bukti. Bukti pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bukti kedua ialah terdapat kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hajj. Dan bukti ketiga, adanya catatan dari Tiongkok yang menyebutkan bahwa terdapat koloni para pedagang Islam di Sumatera Barat, tepatnya di lokasi Tasih. Kemudian, teori yang ketiga ialah teori Arab. Teori itu menyebutkan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, langsung dari Mekah. Berdasarkan teori Arab, Islam masuk melalui para pedagang Arab yang berdagang dan singgah di daerah-daerah Indonesia. Para pedagang tersebut, selain berdagang, juga mengajarkan agama Islam kepada penduduk lokal. Pendapat dari teori ini didukung oleh ulama dan sastrawan Indonesia, yakni Haji Abdul Malik Karim, yaitu Buya Hamka. Teori ini juga didukung oleh catatan Tiongkok dari dinasti Tang. Salah satu bukti yang menyokong teori ini ialah adanya perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah pada tahun 1526 hingga 1550 Masehi. Dia adalah Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid ini terletak di Queen Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masjid ini juga berada di tepian kiri Sungai Queen. Menurut kisahnya, dulu Sultan Suryansyah dan seluruh rakyat kerajaan Banjar beragama Hindu. Dia terlibat perang saudara dengan pamannya, yaitu Pangeran Tumenggung. Disebutkan dalam Hikayat Banjar, Pangeran Samudra yang santun disenangi kakeknya, Maharaja Sukarama, yang berkuasa di kerajaan negara Daha, yang situsnya sekarang berada di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Maharaja kemudian memutuskan untuk mewariskan tahtanya ke cucunya ini. Hal itu membuat sang paman, yang merupakan anak pertama sang raja, yaitu Pangeran Tumenggung, merasa berang. Sejak lama, sang paman memang mengincar tahta kerajaan. Akhirnya, agar tidak dibunuh, Pangeran Samudra melarikan diri dengan menyamar sebagai nelayan dan berkelana hingga ke daerah Queen di Banjarmasin. Sementara Pangeran Tumenggung naik tahta dan memerintah tanah Banjar dengan membuat kerajaan baru bernama Kerajaan Negara Dipa. Karena Pangeran Samudra merupakan seseorang yang berperilaku sopan dan santun, sehingga dia banyak disukai warga. Kabar itu didengar oleh Patih Masih yang menguasai Bandar Masih pada kala itu. Karena Patih Masih tak menyukai Pangeran Tumenggung, akhirnya dia dan beberapa patih lainnya sepakat membentuk kerajaan tandingan, yaitu Kerajaan Banjar dengan rajanya adalah Pangeran Samudra. Sejak berdirinya kerajaan ini, Pangeran Samudra dan sang paman selalu terlibat perang saudara dengan kekalahan yang silih berganti. Untuk memerangi perang ini, Pangeran Samudra kemudian meminta bantuan Kerajaan Demak. Pihak Kerajaan Demak menyanggupinya dengan syarat Raja Banjar dan seluruh rakyatnya bersedia memeluk Islam, baik nanti hasilnya menang ataupun kalah. Soal arsitekturnya,
Ternyata ada pengaruh besar dari masjid yang ada di Demak, Jawa Tengah. Berdasarkan fakta sejarahnya, penyebaran Islam di Kalimantan Selatan memang berasal dari Demak. Tetapi, tidak sepenuhnya arsitektur bangunannya meniru Kerajaan Demak. Jika dilihat dengan teliti, masjid ini syarat akan budaya Banjar. Seperti yang dapat kita lihat, masjid ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar, dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk, serta ada beberapa ukiran yang berbentuk nanas, manggis, tali, dan bunga cerucu. Semuanya memiliki arti khusus, terutama tentang karakter orang Banjar. Nanas misalnya memiliki arti sebagai pembersih hati dan jiwa yang kotor dari nafsu-nafsu setan. Hal ini sesuai dengan sifat nanas yang memiliki zat kimia yang mampu melunturkan kotoran sekeras apapun yang melekat pada benda. Kalau manggis, artinya lain lagi. Manggis di luarnya berkulit hitam, di dalamnya ternyata putih. Ini menyimbolkan seburuk-buruknya manusia, pasti ada baiknya juga. Artinya, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja. Kalau kata anak zaman sekarang sih, don't judge its book by its cover. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya Nur Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And it don't change if I had it my way.